Halo semua, kembali lagi di Kreativa YouTube. Kali ini kita akan membuat kelelawar yang bisa mengepakkan sayapnya. Ini contoh yang sudah jadi. Ini yang kita butuhkan, kertas A4 dan gunting. Oke, langsung aja kita buat. Kita lipat kertasnya menjadi dua bagian dengan sisi yang sama. Lalu kita ambil salah satu sisi, kita lipat ke arah tengah. Kita balik, kita lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Dari sini kita ambil satu sisi, kita lipat ke arah bawah. Kita lipat bentuk segitiga. Kita balik. Kita lakukan langkah yang sama. Kita tempelkan sisinya. Kita sejajarkan dengan lipatan yang sebelumnya. Lalu kita ambil sisi yang depannya, kita lipat ke arah bawah dengan bagian bawahnya sejajar dengan lipatan yang di bawah ini. Dari sini kita buka, kita lipat ujung ini, ujung atasnya ke arah bawah sejajar dengan garis tengah ini. Lalu kita ambil sisi atasnya, kita lipat ke arah potongan garis lipatan ini. Kita ambil kertas yang kita lipat ke bawah tadi, kita tarik ke atas, kita sejajarkan dengan garis segitiga ini, kita lipat ke atas. Dari sini kita lipat menjadi dua. Lipat bagian atasnya ke arah luarnya. Ini yang bagian sayap. Lipat. Kita lipat ke arah tengah. Kita satukan. Lalu kita buat garis sejajar lurus. Buat sisi satunya lagi. Nah, dari sini kita akan gunting sedikit bentuk lengkung.
kita ambil sedikit bagian sini ke arah ujungnya. Oke, origami kelelawar kita siap kita terbangkan.